aja di kota Garut. Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita melakukan perjalanan ke kota Garut. Tepatnya kita mau menginap di Danau Dariza. Alamatnya di Jalan Cipanas Raya nomor 44-45, Kelurahan Langensari, Kecamatan Taragong Keler, Kabupaten Garut. Untuk harga tiketnya kita pesan di Traveloka. Berikut harganya. Kita sampai sini jam 11 siang, jadi langsung check-in aja. Oke, kita review hotelnya nih. Kita pilih yang tipe Kasepuhan Sunda. Kita dapat di kamar lantai atas. Pemandangannya depan kamar langsung menghadap danau. Ya udah, saya review kamarnya. Untuk tipe kasurnya sudah queen bed. Fasilitas yang kita dapat di kamar ada lemari pakaian, TV kulkas kecil, wifi, dan perlengkapan minuman seperti teh dan kopi. Di belakang kamar juga ada balkonnya, lumayan nih kalau dibuka udaranya tambah seger. Untuk kamar mandinya cukup bersih seperti hotel pada umumnya. Kamar mandinya sudah bath up nih, bisa buat berendam air hangat juga. Ya udah, kita mau mandi dulu. Habis mandi kita cari tempat buat makan siang. Oke, kita makan siang di Saung Pananjung. Tempatnya sejuk sekali nih, disuguhi pemandangan sawah dan pegunungan. Berikut daftar menu makanannya. Harganya juga masih umum dan menu makanannya sangat lengkap sih ini. Kamu melihat apa? Melihat kacang putih. Mana kacang putih? Itu. Gak ada loh. Kacang putih itu. Kenapa? Makanan ikan. Makanan ikannya gak ada. Gak dijual sini. Menu makanan sudah datang. Selamat makan semuanya. Setelah makan siang, kita lanjut naik perahu bebek sambil keliling danau. Karena kita menginap di sini, jadi nggak perlu bayar karena sudah dapat fasilitas dari hotel ini. Eh, kamu milih yang mana? Bebek. Bebek, perahu putih.
kayak malu ngomong. Kenapa? Pegang apa, Papa? Pegang apa? Pegang dari lantai. Oke, karena sudah sore, kita mau istirahat dulu, lanjut malam berendam air hangat. Banget lah betah. Selesai berendam, kita keliling danau lagi. Kali ini kita keliling naik sekoci gayung menggayung. Sekocinya sudah tersedia di setiap kamar. Jadi kita bisa keliling sepuasnya deh. Sudah sini. Suasana malam sangat romantis nih, sedikit berkabut tapi seru banget. Aymara betah banget sih, udah sejam keliling danau. Duh, pagi-pagi Om Andika sudah keliling danau nih. Langsung aja nih kita nebeng. Apa? Tempat bebek. Mana patung bebek? Oke, sekian dulu ya review kita hari ini. Kita mau check out dulu. Terima kasih sudah menonton. Ikutin perjalanan kita berikutnya ya. Wassalamualaikum.